Periki lo. Banyak kita kayak kemulat lo ya tanya sama ini mengantuk tapi ya sih. Begitak. Cai, balik mana pada aku nuna LCD yang baik hati dan semua rajin mengaji, rajin menabur, rela menolong dan tambah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Aku saya Egy, bakal citra kerumangan. Gimana sih lu? Ngomong. Diam dulu, diam. Aku saya bakal ditraktir mangan admine kuliner Lamongan. Instagram jengnya kuliner Lamongan. Siapa dia? Please welcome Miss Aya. Itu tepuk tangan ya? Kirain tepuk kaki. Oh no. Body shaming. Hari ini kita makan apa? Kita makan apa aja jadi? Gimana sih? Saya tak aku ngerti judulnya ini. Ikan bakar cair. Ikan bakar. Yeah. Karena dia sedang ulang tahun. Oh no. Ulang tahunnya random. Saya ini ditraktir ceritanya, ditraktir ikan bakar ini. Kenapa saya harus diajak makan di sini? Soalnya murah. Murah? Terus? Biasa Sultan. Iya. Terus ikannya tuh fresh. Ikannya fresh. Terus rasanya nanti aja ya kita coba ya. Legend juga ya katanya? Oh iya. Ini dulu jualannya di sentra PKL Alun-Alun. Nah, le awakmu nglawasi Lamongan mesti ngerti area Alun-Alun itu biyen ono PKL-e keliling Alun-Alun. Terus akhirnya dipindah ya? Dipindah ke PKL Landansari, terus sementara tutup di sana dan sekarang buka di sini. Dek ngene Pasar Kidul Lamongan, AKA Pasar Sidoarjo. Sidoarjo Lamongan. Wes gadek kesuwen. Ayo kita mlebu. Di sini lawange iki. Lawange kono. Assalamualaikum. Iki lho sing bener. Ikan bakar cak Irul Sekar Melati. Sekar Melati. Masuk. Oke, dibuka saya dibuka, buka. Ada dicapit. Lucu, dicapit. Tumbas. Sing pundi yang namanya Cak Irul? Cak Irul ya? Oh, bukan. Bu Irul. Bu Irul tanya Irul lagi. Bu Irul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Irul, Bu Irul. Bu Irul, ini sudah jualan sejak kapan? 2000. Periki lo. Banyak saja. Kita kayak kemulat. Tanya sama ini mengantuk tapi ya sih. Kok heran aku. Nggak ada yang reok deh. Sejak kapan? Maksudnya sini. Nggak, pokoknya dari dulu, nih. Dari PKL Alun-Alun. 2002. Coba. Sejak 2002, itu pelanggan aku pakai handi sih anak ini, alun-alun ya. Apal gak pelanggannya? Apal. Sebut nama. Ngawur. Sebut barang. Terus, yang dijual ini apa aja mbak? Kakap kerapu, kepiting. Kakap kerapu, kepiting. Cumi. Sifut-sifut toh? Jadi tutupi, kakek toh enggak. Sini lho mbak, merapat sini lho, kameranya gak muat. Nah. Terus glowing. Terus, selain seafood ada lagi mungkin? Bebek apa mangkat bebek? Enggak ya? Budu. Oh. Tonggoe. Jadi persifutan duniawi. Oke. Terus beline iki apa, Mbak? Iki aku ada box kuning. Oh, wes entek. Ya kowe iki jam 8. Iki mang bek. Jam 8. Rong kotak. Oh, satu kotak bek. Saiki wis karo sampeyan iki coy. Dari es batu teh kono itu gas batu ae. Arek. Iki apa iki, Mbak? Ini ya, apa namanya? Kakap iki. Kakap merah. Kakap merah. Iki. Muca, iki kok? Ini dikawut. Kakak pote gak ngerti aku iki mbak, kok seneni ae aku iki. Marah-marah. Lah ya apa, aku takut enak-enak diseneni ya. Jair. Terus, apa mana iki? Cumi. Ono cumi juga. Entek, wes entek. Terus, kok kepiting juga ada. Oke, terus iki beline kiloan tapi? Per kilo. Per ekor. Enggak, Teh, kalau beli itu di sini. Ekoran. Ekor. Oke, saya beli tapi tanpa ekor. Jadi gratis. Lu megigak. Gratis tadi. Ya wis lah, aku nurut iki sing mbayari. Oke. Apa berarti? Kabeh. Heeh, kabeh. Wis mbak tono sing recommended tono kabeh lah yo. Oke. Saya tunggu. Terima kasih banyak.
sampai berjumpa nanti di meja makan. Panganannya sampean enggak usah. Manis, asam manis, sausnya. Jiro.
manis. Asal nama saus tiram. Nah, akhirnya sudah selesai pesanan-pesanan kita. Buah puai iki gak ngerti aku, sing ngerti mek iki tok kepeting, tapi dimasak apa iki? Iki dimasak asam manis. Asam manis. Emang ya? Oh iya. Nyonya Irul. Ini kepeting apa? Come here, please. Ah, jelasin. Ini apa? Kepeting asam manis. Kepeting asam manis harganya? Harganya 80.000 satu porsi. Terus ini? Cumi yang sama ini juga harganya 30.000. Terus yang sebelah sono kakap merah satu porsinya 38. Ini kakap putih satu porsi 60.000. Ini lalapan nih gaya apa? Yang mana maksudnya? Gaya makan yang mana? Ikan. Oh, buat ikan bakar ini. Kangkung. Pinten? 10.000. Sedos ya. Mater nuwun informasinya. Iki bakaran kabeh. Iki asam manis, asam manis. Emang regone ya, wis disepil siji-siji. Sekarang kamu makan apa ya? Aku makan. Makan temen. Gila lu. Sering aku. Dimakan. Dimakan. Mana? Aku makan ikan aja. Makan ikan. Nah. Yang kakap merah. Oke, okay. Aku yang mahal aja. Oke. Yuk. Kita makan satu persatu. Aku njajal kakap putih di sini. Lumayan gede ukurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, gua sob bumbunya kayak. Silakan kamu yang mana? Oke. Udah. Oh, nah. Ini bikin roti barang. Iya, tau lah. Oh, salah aku berarti ya. Gak perlu. Oh, ini dulu. Wow. Terus apa ini? Terserah, kamu mau makannya seperti apa? Makan ya, aku pakai sambel ya. Lek aku barbar. Aku kan jaga image ya. Ini kelihatan gak? Maju, lek kepengen nyoele rap. Ayo, maju. Rollen naik, gak penas. Oke ya. Wah. Wah. Kok gak coplot ya? Oh, yes. Oke. Okay. Dah? Iya, dicoel. Cocol. Saya kak. Saya kak. Ayo. Sambel. Gimana? Rasa teras ini. Oh, sambelnya ya? Ini sambelnya sama semua? Nyoba, ya? Belum. Aku sama, juga sama. Aku tadi kan ikan itu. Sekarang aku nyoba sama sambel. Yeay. Wah, ini ada rini sih ini. Awalnya. Hapa. Saya ingin jajal sih. Mantap kan? Terasi nih. Ya kan? Undeng. Agak. Iki. Tapi nggak pedes ya sambelnya? Nggak begitu pedes. Tapi bisa request ya? Bisa. Nggak pedesnya bisa request. Pedes ya bisa request. Bisa kan? Oh, bisa request. Seyo. Pedes norin ya. Aman. Kebal. Dagingnya itu masih kerasa seger ya? Oh iya dong. Fresh loh. Oke kan? Ya, kamu gimana dah. Rekomendasiku oke kan? Ayo. Masuk. Udah ya.
saya bijim. Smoker serius. Kakan. Apa nih? Bat. Kesel jadi. Jaga image. Saya ngelos karo aku itu. Kau yang sih bayari awakmu. Come here. Tak iming-imingi. Campur iki, campur iwak. Campur sambel. Wah. Wah. Campur dari siji. Oh. Ya. Coba menu lain apa? Alhamdulillah. Enak kan? Nah, kamu mau yang mana? Kangkung aja, kangkung. Sana. Langsung ya, datangkan ya? Iya. Sumpah aja ya? Tendeng apa apa? Pare dang, wes. Ben sweet kan? Oke. Kan? Coba jangan dia. Nggak apa-apa. Dah, man. Kalau bisa berkata-kata aku. Tensut. misi ya. Gini. Budek kan. Kamu pernah nggak tahu ini? Kangkungnya, masya Allah. Kangkung banget. Iya lah. Iki loh, tutunnya iki loh ya Allah. Kalau tutunnya iki. Wah Allah pak. Iki rasanya masya Allah. Kok kamu? Ada. Kan? Tawajem. Ono rasa terasi-terasinya kan? Iya, ada terasi-terasi ya. Iki wajib sih. Recommended. Lek mrene cak kangkung. Kudu pesan kangkung. Iwak ya. Nek aku iki. Dia bumbune sok nerwesep. Kak ngerti dhek gawe racikan apa. Meruatan nang jero-jero dagingnya. Nah. Dan dagingnya juga seger ya. Kalau punya mah gimana? Kalau punya aku kan ini kayaknya lebih tebel apa ya? Lebih mentek. Sama ini bumbunya juga meresap terus apalagi dikasih sambal tadi jadi makin kan tuwajem. Mantap. Iki lho sing tuwajem iki ternyata. Kalau ikannya sih ini masih digado pun enggak bakal enak ya. Benar. Tapi kalau yang kangkung ini, iki lek gak karo nasi, mungkin bakal kasinan ya. Tapi tak pengen murah mikirnya. Mangan sok lombek kangkung aja 10.000 ta. Maret. Dan selanjutnya adalah kepiting iki cumi, sama-sama dimasak. Asam manis. Manis. Ya. Iki. Nah, ngomong kan? Kemunisan. Jadi dia tuh merek sausnya tuh nggak kaleng-kaleng mas. Oh ya? Kayak ada merek saus tit tit. Dia pakai itu. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya Bismillahirrahmanirrahim. Buat ini. Kan? Seger juga nih. Kan bumbunya mantap kan? Bumbunya mantap. Jadi dia tuh nggak pakai saus yang kayak curah-curah gitu loh. Mana?
Oke. Ini cuminya. Ini berapa tadi mas harganya? Cumi memang berapa mbak? Oh ya. Cumi harganya 30 dan keras banget cuminya. Komenin dong. Bantu bantu. Makan ya. Oke. Warin. Ah, cepet dong. Cek. Ah. Enak kan? Jadi ketara kan kalau ikan fresh. Mbak, ini kepitingnya tadi berapa? 80 ya. Itu berapa ini tadi? Murah loh. Murah. Ekor lah biji ya? Peteng itu enggak ada ekornya dia. Enggak punya ekor. Sing ngandani ya sesat. Iya, benar. Ikan tadi kan per ekor ya, Mbak? Ikan tadi harganya per ekor. Iya, ekor enggak balik no. 100 ya. Tak gedak. Oke, lanjut. Tarik ya lah. Habis ini kita statement. Laki-laki tidak. Oke, Joy. Setelah kene coba siji-siji. Mulai teko ambil kangkunge sampai iwak-iwake. Iki adalah satu tempat yang direkomendasikan oleh Ayah Kuliner Lamongan. Wajib kesini ya. Jose, gila. Gimana menurutmu? Nah, di sini selain ikannya fresh, bumbunya juga nggak main-main. Kata orang sih konsisten mas, bumbunya tuh dari dulu sampai sekarang masih stabil sama. Ya. Oh, oke. Okay. Jadi kadang enak, kadang enggak. Jadi stabil. Benar-benar. Dan aku dewe sih, ini memang US seger-seger dan terhitung murah di kelasnya. Murah. Terhitung murah juga di kelas persiputan duniawi dan dengan rasa yang seperti ini nih. Amat sangat worth it, istilah keren nih. Iya bener ya? Bener mas. Dan setelah saya coba ikan bakar Cairul Sekar Melati yang ada di Pasar Sidoarjo. Pasar Sidoarjo ini ada outlet yang baru. Setelah saya coba satu persatu dengan ini saya nyatakan ikan bakarnya dan seluruh menu yang ada di sini merupakan seafood yang amat sangat telap-telap itu. Begidak. Mana? Begidak. Wong dise wong ngomongane kok. Ya, coba. Belajar le. Ayo, dak. Ayo, coba. Kokola ya. Iya, pakai kokola. Begidak. Begidak. Fales. Ba. Belajar saya. Ba. Be. Gi. Gi. Dak. Dak. Begidak. 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 Ngomongane. Kamu dong ngomong begidak. Begidak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten ini. Tapi jangan lupa, luangkan waktu juga untuk berdoa, beribadah, bernafas, dan klik tombol subscribe. Jika ada yang ingin disampaikan, langsung tulis di kolom komentar ya coy. Begidak.